يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدات النساء العالمين، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pertama saya ingin sampaikan, saya sebenarnya sangat tidak layak di forum ini, di podium yang ini. Karena podium ini milik secara mutlak para nabi dan para maksumin. Kekhawatiran saya menempati posisi itu, ya saya karena tidak maksum ya. Bisa salah menafsirkan, bisa salah mengungkapkan. Yang itu berefek pada akidah dan pemikiran jamaah. Yang kalau itu berefek pada pemikiran, itu juga berefek pada amal-amal dan perbuatan. Karena perbuatan itu sepenuhnya secara mutlak mengikuti pikiran kita, mengikuti ilmu kita, mengikuti pengetahuan kita. Karena itu pertama-tama saya benar-benar beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon petunjuk darinya serta dukungan moral dari terkhusus Imam Husain alaihissalam di mana kita hadir di Karbala saat ini. Salah satu kehancuran umat Islam tidak diberikan kesempatan secara bebas kepada Ahlul Bait sepeninggal Rasulullah dalam menangani persoalan keagamaan, yang mana itu sudah dari dulu, dari awal diwanti-wanti oleh Rasulullah. Inni tarikum fiikum as-saqalain taballahu 'alaikum. Dua perkara ini enggak bisa lepas. Kita hanya misalnya berpegang pada Al-Quran dan berpegang Al-Quran pasti sesat. Pasti sesat. Karena keduanya itu satu kesatuan yang tak terpisah. Ketika Al-Quran itu suci dan terus-menerus ada, maka Ahlul Bait pun yang setara dengannya harus juga suci dan terus-menerus ada. Itu salah satu juga argumentasi bahwa imam harus senantiasa ada yang suci. Persoalan jumlah dan itu persoalan lain. Kita meyakini bahwa imam ada saat ini karena Al-Quran ada di tengah-tengah kita. Dan Al-Quran itu suci, tentunya imam pun harus suci karena setara dengannya. Persoalan kehadirannya tidak sampai saat ini itu persoalan lain yang perlu dibahas. Saya kira satu kesyukuran yang tak terbatas. Betul-betul satu kesyukuran yang terbatas.
Karena kita bisa hadir di Karbala ini dengan segala keletihan, dengan segala kesakitan fisik kita, ya, kita bertekad dengan sekuat tenaga jalan dari titik tertentu hingga sampai sana. Dan tentunya itu akan mendapatkan balasan pertama dari Allah, yang kedua terkhusus dari Imam Hussein, karena kita berziarah secara khusus untuk beliau. Walaupun tidak menutup kemungkinan Rasulullah dan Amirul Mukminin serta Fatimatuz Zahra juga ikut serta di dalam menaungi kita, di dalam memberikan kita dukungan-dukungan spiritual yang itu kita sangat perlukan di dalam perjalanan kita meraih kesempurnaan, berangkat dari dunia ini, alam barzah, hingga ke alam akhirat. Itu satu hal yang tak bisa dipungkiri, bahwa agama adalah kebutuhan mutlak manusia di dalam proses penyempurnaan dirinya. Karena itu kita pun memberikan apresiasi kita kepada agama, karena hanya agamalah yang bisa menyempurnakan akhirat kita. Hanya agama yang punya klaim itu. Gak ada yang lain. Ada yang menolak, seperti ateisme, menolak dan agama punya klaim. Banyak agama juga yang punya klaim. Ya. Makanya karena itu kita perlu benar-benar memperhatikan mana agama yang benar-benar sempurna, ya. Kristen ada, Yahudi ada, tapi kan dikatakan tidak sempurna kan. Al-Yawma Akmal itu penegasan bahwa Islam adalah agama sempurna, tapi agama sempurna tidak menafikan agama yang lain. Kebenaran agama lain ya ada. Yahudi ada kebenarannya, Kristen ada kebenarannya, tapi kan tidak sempurna gitu. Dan alhamdulillah kita menjadi pengikut Rasulullah sebagai nabi terakhir, dan mereka orang-orang yang tidak mengikuti Islam sebelum Islam itu akan disempurnakan nanti di alam barzah. Itulah keadilan Tuhan. Jadi jangan bilang, oh alhamdulillah kita paling sempurna di antara umat. Belum tentu. Bisa disalib nanti di alam barzah. Belum tentu. Makanya yang penting itu hati kita. Benar gak kita mau beragama atau tidak? Itu dulu. Benar gak kita betul-betul mau taat pada kebenaran yang kita pahami tentunya, ya. Bisa jadi kebenaran itu salah yang kita pahami, karena ada jarak antara kebenaran mutlak dengan pemahaman kita. Itu gak bisa dipungkiri. Tentunya tidak semua pemahaman itu adalah kebenaran itu sendiri, dan juga tidak sepenuhnya pemahaman itu berjarak dengan kebenaran. Ada yang menyatu dengan kebenaran itu sendiri, ada yang terpisah. Ini bedanya dengan kaum pluralis mutlak yang menyatakan tidak ada pemahaman yang menyatu dengan kebenaran mutlak. Ada, cuma terbatas. Iya, ada tapi terbatas. Nah, keinginan kita untuk meraih, mencapai lebur dalam kebenaran, niat itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyah. Karena itu menarik, kita kan sering mendengar ya laitani kuntu ma'ahum, ya. Sa'afuza fawzan azim. Ya laitani itu menegaskan bahwa tidak mungkin, karena itu menggunakan kata ya laitani, ya. Karena kita hidup di zaman ini enggak mungkin bersama Imam Hussein berjuang di padang karma. Tapi kalau niat kita tulus, ikhlas, benar-benar dari hati yang paling dalam, seandainya ya Allah engkau hadirkan aku di padang Karbala saat itu, aku akan mendukung Imam Hussein. Kalau itu tulus dan ikhlas berangkat dari hati yang mendalam, maka seluruh kesempurnaan yang dicapai oleh para syuhada dan Imam Hussein, kita masuk dalam bagian. Dan itulah konsep tawalli dan tabarri di dalam Syiah. Kita mencintai sepenuh hati Rasulullah dan para pengikutnya, supaya kita digabungkan, ya. Kita mungkin kita lemah di dalam ilmu dan amal kita, tapi kita menyatukan diri kita di dalam korewon itu, di dalam kafila itu, insya Allah tidak tersesat. Dan di akhirat nanti memang akan dikumpulkan itu semua manusia berdasarkan imamnya.
Dan saya pikir dan saya yakin, semua kita yang meyakini, hanya imamiyah yang menegaskan betul-betul siapa imamnya itu secara rinci. Jelas konsepnya. Jadi dikumpulkan berdasarkan imamnya. Ada yang memang enggak mungkin enggak punya imam, iya. Mereka tersesat di sana. Terkatung-katung gitu. Dan itu panjang prosesnya. Alhamdulillah kita satukan diri kita ke situ. Kita lemah dalam ilmu dan amal. Satu-satunya cara yang diajarkan oleh Imam Ali kepada kita itu adalah menyatukan hati kita, pikiran kita, niat tulus, nyatu dengan apapun yang dilakukan oleh para imam dan para pengikutnya. Itu satu kesatuan nanti di akhirat. Kita ikut dalam gerbong yang sangat panjang. Kalau imam masuk surga, tentunya gerbong terakhir pun masuk. Karena berada dalam satu gerbong dengan segala macam yang mungkin, dengan segala kelemahannya, gradasi-gradasinya itu. Tentunya berbeda-beda, tetap ada makomnya masing-masing, iya. Gak bisa sama, kita sama dengan Rasulullah itu mustahil. Tapi kita berada di jalurnya, kita berada dalam wilayahnya. Dan sering kita baca itu juga ditegaskan di dalam doa Asyura. Assalamualaikum ya Abu Abdillah. Wa 'alal arwahil lati halat bifina. Itu halat bifina, itu halabihi itu artinya berhenti. Fina itu artinya halaman. Kalau diartikan orang-orang yang berhenti di halamannya, di pekarangannya. Maksudnya apa? Dulu itu sejarahnya orang Arab kalau pergi safar, kalau mau singgah rumah, singgah ke rumah tertentu kan ada halaman rumah itu kan ya. Nah kalau dia mau nginap situ, seluruh barang bawaannya, beban-bebannya ditumpahkan di halaman itu. Apa artinya? Arwah-arwah yang berhenti di pekan itu tekstual. Maksudnya di sini halaman, bukan halaman ini. Karena ya Hazrat Zainab termasuk di dalam di Karbala itu kan berarti enggak masuk di dalam situ. Salam kepada arwah itu enggak. Imam Zainal Abidin enggak masuk, Imam Bakir enggak masuk. Maksudnya di situ itu penegasan tawali yang luar biasa. Bahwa orang-orang yang meleburkan dirinya di dalam wilayah Al-Husain itu salam kepadanya juga. Keselamatan baginya. Nah, kita termasuk insya Allah. Orang-orang yang meleburkan dirinya dalam wilayah, dalam kekuasaan, dalam teritorial, spiritual, ruhani Imam Husain, sepenuhnya ketulusan itu ada, kita meleburkan itu dalam wilayah itu, kita akan masuk di dalam salam itu. Di dalam setiap orang yang akan mengucapkan salam itu, doa surah, kita pun bagian darinya. Padahal kita belum wafat. Tidak ada urusan dengan wafat. Arwah-arwah yang lebur di dalam wilayah Muh Al-Husain sampai hari kiamat. Ini rahmat yang tak terbatas yang Allah berikan kepada kita. Makanya malaikat sebenarnya bingung kalau ada orang masuk neraka. Karena rahmatnya Allah tak terbatas. Bagaimana doa kumel kita baca itu. Kita tahu kan ada misalnya perempuan pelacur yang hanya meminumkan air, bukan muslim, bukan juga non muslim, dan jelas apa di agamanya ya, karena dia memberi minum kepada anjing yang kehausan di padang pasir, masuk surga dia. Begitu gampang sebenarnya masuk surga. Sebenarnya begitu sulit tuh masuk neraka. Dengan rahmat Allah yang maha, yang tak terbatas itu. Ya tentunya surga ada gradasinya. Surga yang paling dekat dengan Allah, ya Rasulullah dan para imam, ya. Dan jangan berpikir akan sama dengan mustahil. Itu makna tawasul kan. Kalau sama, gak perlu tawasul. Mengambil wasilah. Kalau sama, ngapain ambil wasilah? Sama kok. Itu tawasul itu, tawali itu, satu konsep syiah yang seumur hidup itu, tak ada batasnya itu. Iya, Rasulullah akan mengunjungi kita, menziarahi kita. Iya, pasti itu.
Apalagi orang yang suka berzikir apa? Salawat apa tuh? Allahumma salli ala Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustaudai fiha bi'adadi ma ahata biha. Itu ada jaminan, ada hadisnya. Barang siapa yang mendawamkan, bahkan dikatakan sekali dia mengucapkan zikir itu, wajib bagi Rasulullah untuk menziarahinya nanti di surga. Wajib. Bukan wajibnya kalau tidak ziarah dosa, enggak masuk. Wajib. Itu mendawamkan itu. Luar biasa kini hasanah ahlul bait ya. Saya sangat-sangat bersyukur bisa. Kita semua sunni kan ya. Oh, atau saya aja yang sunni. Itu satu rahmat yang tak terbatas. Oh ya, sedikit. Kita nanti kalau ziarah mungkin ada yang sudah kalau malam ya. Jangan lupa orang tua kita, ya. Bisa jadi doa ibu kita, bapak kita, atau kakek nenek kita membuat kita sekarang di sini. Jangan lupa itu. Salat hadiah untuk mereka. Untuk ayah kita sebut namanya. Ya Allah, aku hadiahkan 2 rakaat salat ini kepada bapak saya, sebut nama bapak. Sebut nama ibu, sebut nama mertua. Sebut nama ibu mertua dan kakek nenek atau kalau bisa 2 rakaat, enggak perlu Al-Fatihah cukup, enggak perlu surah. Enggak perlu. Kalau mau lama-lama enggak bisa. Salah hadiah untuk istri yang suaminya enggak ikut, salah hadiah untuk suami. Salah hadiah untuk anak-anak. Kenapa? Itu menanti di akhirat mereka itu yang enggak ikut ke sini tercatat pernah ziarah dan salat di sini. Dahsyat. Itu bentuk-bentuk perkhidmatan kita kepada keluarga Pak atau kepada kaum muslimin. Mengucapkan ziarah niabah wakil wakili seluruh kaum muslimin dan muslimat, dan jangan batasi rahmat Tuhan. Kalau Allah tidak membatasi rahmat Tuhan, kita pun jangan membatasinya. Tidak ada urusan dengan sunni. Muslimin, mu'minin dan mu'minat. Niabah wakil salam kemudian salam kepada apa-apa. Banyak sekali yang bisa kita lakukan. Salat hadiah kepada Imam Husain. Mungkin ada yang bertanya, untuk apa ya salat hadiah untuk Imam Husain? Imam kan sudah sempurna. Para nabi dan para imam itu cermin. Kalau kita kasih setangkai bunga, setangkai bunga. Baliknya 1 juta tangkai bunga ke kita. Dengan makomnya para nabi, enggak mungkin dia membalas 1 tangkai bunga kan? Itu mana hadiah itu dalam bukannya itu kitab-kitab kita. Hadiah salat untuk Rasul, hadiah salat untuk para imam. Apa di sini atau di rumah, lakukan di mana saja. Kita butuh pertolongan mereka. Ini cara cerdas di dalam mengupdate amal kita. Ini cerdas, ini amal cerdas kan begitu. Apa yang saya sholat lakukan sini tidak perlu. Allah Akbar. Ini terlalu ego, ini terlalu sombong ini. Ibadah itu perlu ketawaduan, kerendahan hati. Kita betul-betul menempatkan diri kita tidak memiliki apa-apa, fakir, miskin. Kita membutuhkan pertolongan dari Rasulullah dan para imam. Hal tadi itu penting sekali. Itu. Yang kedua, amalan yang lain yang ingin saya sampaikan. Ada amalan sangat penting. Itu mungkin kita tahu tapi lupa kali. Kita membaca istighfar 25 kali setiap malam atau setiap hari. Itu pahalanya sama dengan kita mendapatkan pahala apa saja yang dilakukan orang mukmin pada hari itu. Misalnya Pak Jiasa salat lail kan kita enggak sempat. Baca istighfar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat 25 kali. Kita pun dapat pahala 25 kali. Itu berapa menit sih? Kemudian salawat, jangan lupa 1000 kali dalam sehari. Dicicil aja, rumah aja dicicil, malam motor aja dicicil. 200 kali 5, 1000. Itu ada jaminan. Barang siapa yang dawam konsisten bersalawat 1000 kali tiap hari,
sebelum wafatnya dia sudah melihat di mana letaknya di surga. Salawat itu dahsyat. Dia juga mengganti posisi istighfar dan dia juga bisa mengupdate amal kita. Kalau salawat hanya mendelet saja, salawat enggak. Dia ampunan, sampaikan Rasulullah katakan kalau tidak ada amalan yang bisa mengampuni dosa kita, maka perbanyak salawat. Luar biasa. Jadi salawat dengan salat itu satu paket sebenarnya. Nah itu. Kemudian ada hal yang saya siapkan mengenai tujuan utama mengapa Imam Husain alaihissalam itu bangkit ya. Di dalam banyak hadis bahkan di dalam kitab sejarah itu tertulis ya, secara tegas Imam Husain bersabda untuk menegaskan apa tujuan beliau bangkit melawan Yazid, tidak berdamai dengan Yazid, tidak berdamai dengan seperti yang dilakukan oleh abangnya Imam Hasan. Tapi itu kan konteksnya beda ya. Orang sering menyatakan kok Imam Husain perang, kok Imam Hasan damai. Konteksnya beda ya, konteksnya. Kalau Imam Husain berada di masa Imam Hasan pasti damai. Kalau Imam Hasan di masa Imam Husain pasti perang. Itu pasti. Konteksnya beda. Karena ilmu mereka sama. Dalam baca penyikapan konteks itu beda-beda. Itu yang berat justru. Kita punya pengetahuan salah dalam menyikapi. Itu kena kesalahan kita membaca konteks karena data-datanya enggak lengkap kan gitu. Mereka punya data, data metafisik dan fisik. Mereka punya akses ke alam yang lebih tinggi untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih detail dan komprehensif dan pasti. Nah, beliau bersabda yang kita sudah ketahui semuanya, innama kharajtu italabil islahi fi ummati jaddi. Jadi aku keluar, kata Imam Husain alaihissalam, untuk menuntut perbaikan umat kakekku. Perbaikan umat. Di situ sebenarnya perbaikan umat tidak hanya pada masa itu sampai sekarang ini. Perbaikan umat itu. Jadi kalau kita tidak mendapatkan satu kesadaran dengan berziarah kepada Imam Husain, berarti misi Imam Husain tidak jadi pada kita, tidak sukses pada kita. Tujuannya menciptakan kesadaran religius yang berpijak pada akal kita, ya, akal kita bukan emosi. La dina liman la aqlala. Rasionalisasi itu penting di dalam keberagamaan. Kalau tidak ada akal, tidak ada juga agama. Agama diturunkan kepada orang-orang yang berakal. Makanya Imam Husain dengan mengorbankan dirinya, bukan cuma dirinya, keluarganya, anak-anaknya, sahabatnya yang paling dia cintai, demi apa? Demi umatnya pada masa itu sampai hari kiamat, sampai Imam Mahdi muncul, itu betul-betul menjadi sempurna. Paling tidak adalah 80% itu ada perbaikan di sini. Nah, perbaikan di sini berhubungan dengan agama itu ada dua. Ada perbaikan teoritis berhubungan dengan usuluddin. Ada perbaikan praktis berhubungan dengan perilaku kita, akhlak kita. Nah, orang-orang yang menjadi objek perbaikan Imam Husain di dalam konteks teoritisnya usuluddin itu adalah orang-orang yang pertama, orang-orang yang sangat beriman kepada Allah. Pasti itu dasar agama adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada agama yang tidak menegaskan keimanan kepada Allah, bukan agama itu. Nah, kalau kita lihat 72 orang sahabat Imam Husain itu orang-orang yang betul-betul muwahhid itu.
minimal mereka sudah pada level tertentu, itu memiliki pemahaman tauhid yang luar biasa dalamnya. Itulah yang menafasi sehingga mereka itu benar-benar beriman kepada Imam Husain. Jadi kalau ini jadi pertanyaan, apakah orang yang tidak mengikuti Imam Husain pada saat itu tidak beriman, beriman coba levelnya tidak sebanding dengan yang 72 orang itu pasti ya. Dan kedua, konsep kenabiannya. Yang pertama, konsep ketauhidannya harus beres. Yang kedua, konsep kenabian, dan ketiga, konsep imamah, kemudian konsep keadilan ilahi, ya, tadi yang kedua itu, yang kemudian konsep alam akhirat. Itu usuluddinnya harus benar-benar dipahami secara rasional. Karena itu apa namanya? Koridor kita, koridor universal kita. Di mana nanti semuanya itu perilaku kita, akhlak kita, ibadah-ibadah praktis kita, itu semuanya berpijak pada itu. Dan amal ibadah kita, perbedaan pahala kita setiap orang di sini, itu murni ditentukan oleh usuluddinnya itu. Jadi kalau konsep ketauhidannya misalnya 100%, pahalanya juga, pahala sholatnya juga 100%. Makanya kenapa kita gak pernah bisa sama dengan Rasulullah, karena dari aspek itu. Kita kan sama-sama sholat. Iya, sholat. Para sahabat juga sholat. Sama dengan Rasul, sama ruku sujudnya, sama semua bacanya. Tapi apakah pahalanya sama? Kenapa enggak sama? Usuluddinnya itu, ketauhidannya yang berbeda. Itulah yang mewarnai amal-amal itu. Itulah yang nyampe ke Tuhan, bahasa wa yas'adu al-kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'uha. Amal soleh yang sedikit tapi konsep ketauhidannya, konsep kenabiannya, konsep imamahnya, alam akhiratnya itu top sempurna, itu melejitnya enggak keruan. Mungkin ada orang salatnya cuma 5 waktu aja enggak ada. Tapi kalau bicara ketauhidan enggak ada keraguan sedikit pun, seluruh pertanyaan berhubungan dengan itu bisa dijawab dengan baik. Enggak bisa kita katakan saya beriman kepada Allah karena taklid kepada masyarakat misalnya, enggak bisa. Apa yang kamu bisa pahami dari ketuhanan itu? Bagaimana kau bisa membuktikan bahwa Tuhan itu ada? Apakah keberadaan sama dengan keberadaan saya dan Anda? Bagaimana hubungan antara Tuhan dan makhluknya? Itu semua akan dibahas. Kita larutkan hidup kita di dalam mengkaji kembali, mentafakuri kembali konsep-konsep ketauhidan, itu dahsyat sekali. Tafakur fi sa'atin khairum min ibadah. Sesaat-sesaat itu bukan satu jam, bukan satu menit, enggak. Bisa satu hari, bisa seminggu, bisa sebulan, tapi tafakur kita itu menghasilkan suatu keyakinan dan keimanan yang dahsyat kepada Tuhan. Itu sama dengan ibadah 1000 tahun, Pak. Umur kita berapa sih? Di dunia ini masyarakat mungkin 2000 gitu. Berapa? 70 tahun. Ini setara dengan kita melaksanakan ibadah praktis 1000 tahun, yang 1000 tahun itu sudah pasti diterima oleh Allah. Sudah di situ ada khusyuknya, sudah di situ ada keikhlasannya, totalitas pasti diterima. Sementara kita 70 tahun, berapa tahun kita balik? Tinggal berapa tahun, itu pun bolong-bolong, kadang usul takbir pertama, kabar keduanya aja, apa namanya salamnya baru ingat, oh sudah selesai rubahnya, nggak ada, nggak bisa, nggak bisa itu. Jadi ini kan sebuah kecerdasan, kita harus memilih satu amal dan berperilaku dengan cerdas, gitu kan? Kita cari yang betul-betul itu, betul-betul mengantarkan. Tafakur bagaimana alam semesta ini. Itu kan artinya kita senantiasa membaca kan. Bukan tafakur itu kosong kan. Tafakur itu kan pasti penuh bahan bakar juga kan. Ada ilmunya. Akarnya itu kita mencari. Setelah terkonstruksi cari data-data dan sebagainya, memperkuat dalil-dalil kita tentang Tuhan. Itu dahsyat. Dan itu yang diinginkan oleh Imam Husain.
itu perbaikan, salah satu perbaikan yang diinginkan oleh Imam Hussein kepada umatnya. Tahu konsep ketauhidannya yang harus kuat. Dia sendiri bisa menjelaskan bagaimana Tuhan itu, bagaimana keberadaan makhluk, bagaimana hubungan makhluk dan bagaimana alam semesta ini, apakah abadi juga atau azali juga, perbedaan-perbedaan yang ada di ilmu kalam. Larutkan diri kita di sini. Salah satu ciri dan karakter pengikut Ahlul Bait adalah keilmuan, kan? Keilmuan. Kita menjadi Ahlul Bait karena berangkat dari keilmuan, kan? Lakukan komparasi dan sebagainya, enggak ada taklid di sini. Kita sampai pada satu kesimpulan bahwa inilah mazhab yang paling baik. Walaupun pemahaman kita kepada mazhab ini bisa jadi ada kesalahan, ada jarak itu. Nah, bagaimana juga kenabian itu? Itu di dalam ilmu kalam itu terjadi perdebatan yang sengit tentang kenabian. Apakah nabi itu maksum? Ada yang katakan ketika menyampaikan wahyu maksum. Ketika enggak maksum. Kalau saya seluruhnya maksum. Makanya hujah. Nah, imamah bagaimana? Konsep imamah. Apakah perlu ada imam, ada khalifah? Itu harus kita pahami secara rasional. Karena kesadaran yang tertinggi pada manusia adalah kesadaran rasional. Kita harus sampai pada konsep-konsep universal itu. Itulah yang mengantarkan kita dekat kepada Tuhan. Jadi tolong ukur kedekatan hamba kepada Tuhan sejauh mana kebenaran konsep-konsep universal itu ada padanya. Dan amal soleh penting untuk mendorongnya, itu maksudnya untuk mengangkatnya, memberikan cahaya. Amal soleh itu memberikan cahaya kepada kita. Bagaimana alam barzah, alam akhirat, itu semua harus kita pahami secara tepat sehingga nanti kita tidak menyesal di alam barzah. Walaupun sebenarnya ada upaya kembali di sana, tapi kan setiap orang itu beda-beda itu ini. Ada orang yang di sini selesai urusannya, ada orang di alam barzah. Dan lama urusan itu, panjang sekali persoalan itu. Bagaimana minimal secara konsepsional, secara teoritis, usuluddinnya sudah selesai di dunia ini. Amal kita cari yang afdol-afdol saja. Kalau mustahabnya, kata Rasulullah juga, kalau kita tidak mampu melaksanakan sholat-sholat yang mustahab, perbanyak salawat itu. Salawat dengan sholat itu yang satu kesatuan yang tak terpisahkan. Ini bisa mengganti sholat-sholat sunnah yang kita tidak lakukan. Apalagi kalau kita lakukan, ya lebih plus lagi, kan. Sholat sunnah kan salah satu ciri orang mukmin. Mukmin maksudnya syiah sejati. Karena berhubungan dengan Ahlul Bait ada dua kelompok. Ada syiah, ada muhib. Ya? Muhibbin. Kita dengar kemarin salah satu alamat orang syiah adalah ziarah arba'in. Banyak lagi salah satunya. Jadi harus satu kesatuan. Bukan lihat, oh ziarah arba'in mukmin. Tidak, satu kesatuan. Pertama, sholat lima waktu. Kedua, yang sunnahnya itu ya. Pakai cincin, saya pakai ini yang bisa saya lakukan. Akhirnya aman. Cincin di tangan kanan. Tapi totalitas itu luar biasa ya. Nah, itu yang mungkin ini bisa saya sampaikan pada malam ini. Saya mohon ampun pada Allah. Semoga tidak melanggar adab saya kepada Imam Hussein alaihissalam. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita tidak, ya, kita bukan merupakan siaran terakhir kita ke Imam Hussein. Imam Hussein ini belahan jiwa kita. Belahan jiwa kita. Dia adalah realitas tertinggi dari diri kita sendiri. Jadi mengikuti Al-Husain alaihissalam sama dengan mengikuti jiwa kita yang tertinggi. Itulah jiwa kita yang tertinggi. Kita berusaha mencapainya. Kita berpegang teguh pada Ahlul Bait. Semoga kita betul-betul bisa meraihnya. Dan kalau tidak, insyaallah kita mohon kepada Imam Hussein alaihissalam, semoga kita diberi syafaatnya pada hari yaumul wurud itu.
itu sangat penting sekali. Upgrade bahasa saya itu mengupgrade kesempurnaan kita yang luar biasa. Imam Hussein itu luar biasa. Ya, ada namanya Safat Kubro itu, ya itu hanya dimiliki oleh Imam Hussein. Maka yang dikatakan dalam hadis satu hadis, Safinatul Hussein Ausa. Jadi banyak juga perahu-perahu, tapi Imam Hussein itu perahunya sangat luas sekali. Ya, jangan bayangkan cuma Syiah yang diberi syafaat, nah Sunni juga nanti, orang Kristen juga, jangan pikir kita orang Kristen, insyaallah semuanya akan mendapatkan rahmat sesuai dengan ketulusannya masing-masing. Itulah keadilan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.